proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Indonesia memilih merdeka. Rakyat memilih merdeka. Pemimpin memilih merdeka. 72 tahun sudah perjalanan itu dilalui dengan penuh sahdu. Apa tanggung jawab kita? Apa yang perlu kita lakukan? Dan apa yang menjadikan kita mampu mengekspresikan bahwa Ibu Pertiwi adalah merdeka? Bila keanekaragaman Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan akidah kita menjadi satu utuh, berpadu untuk satu keyakinan, maka Indonesia adalah sebuah negara yang luar biasa sejahtera. Kepada saudara-saudaraku, anak-anak muda, jadikan momentum ini adalah bagian dari spiritmu untuk berbagi, untuk merasakan bahwa kita satu, satu tumpah darah, satu keyakinan, satu persepsi dalam perbedaan. Rendah hatilah untuk sekedar mendengarkan, dan sabarlah untuk perbedaan. Aku ingin merdeka, bukan berarti kau tidak merdeka. Kita merdeka karena di antara kita mampu saling mendengar, karena di antara kita mampu saling melihat dan mampu saling memberi. Indonesia membutuhkan kau untuk tanah air Indonesia lebih baik lagi. Bangsa yang maju adalah bangsa yang berpikir positif untuk Indonesianya. Dirgahayu Indonesiaku, merdeka!